Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar tajuk hadis tingkatan 5, iaitu orang beriman kasih Allah. Jom sama-sama kita belajar. Jemput Ahmad Luqman ya untuk bacakan hadis. Silakan. An Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Maksud hadis daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keridhaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya, dan jika dia memohon perlindunganku, aku akan melindunginya. Terima kasih Ahmad Luqman. Baiklah, seterusnya kita lihat maksud nawafil. Baik, Ustazah jemput kawan kita Husna. Tolong terangkan. Baiklah Ustazah, maksud nawafil ialah amalan-amalan sunat seperti solat duha, puasa 6 hari dalam bulan Syawal dan lain-lain. Betul Ustazah? Ya, betul tu. Baiklah, seterusnya kita lihat maksud wali. Pada bahasa bantuan atau perlindungan daripada Allah, pada istilah manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, dan menjauhkan diri larangannya secara zahir dan batin. Jadi, kalau macam tu kita juga boleh jadi wali Allah. Okey, kita tengok pula ciri-ciri wali Allah. Ciri yang pertama, mempunyai ilmu yang tinggi tentang Allah. Ciri kedua, sentiasa beramal dengan ilmu secara ikhlas dan istiqamah. Dan seterusnya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak mahmudah. Okay, contohnya bertolak ansur, sangka baik, suka membantu, sabar dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri para wali Allah. Baiklah, sekarang ni kita nak lihat amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Okay, Ustazah minta Husna, tolong terangkan. Okay, Ustazah. Baik, amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama ialah solat sunat seperti solat sunat duha, tahajud, witir. Yang kedua puasa sunat macam kita puasa hari Senin, Khamis, hari Ashura. Okey. Kemudian kita baca Quran, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan juga kita berdoa. Ya, macam doa-doa maksur yang pernah Ustazah cerita sebelum ni. Baik, betul tu. Terima kasih Husna. Baik, apakah kelebihan orang yang melakukan amalan nawafil? Kelebihan orang yang melakukan amalan nawafil akan dikasihi oleh Allah dan Rasul. Dimakbulkan doa, diberkati hidupnya. Diri akan dilindungi daripada perkara maksiat dan kejahatan. Allah akan diberikan ganjaran pahala dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, mari kita lihat pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama, kita hendaklah melaksanakan segala perkara yang difardukan
agar dirahmati Allah. Terusnya kita adalah berusaha menjadi kekasih Allah dengan banyak melakukan ibadah nawafil. Yang ketiga, kita adalah berusaha menambah ilmu dan amal agar terpelihara dari maksiat dan kesesatan. Dan kita hendaklah mendekatkan diri kepada Allah agar diperkenankan doa. Mudah-mudahan insyaAllah sama-sama kita berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Semoga kita bahagia di dunia dan di akhirat. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving to be the best slave of Allah, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.